Polisi. Kebetulan saya pakai baju kuning. Lah, yang cocok apa makan jagung di sini? Oh, jagung. Jagung ya? Coba yang mana nih? Yang ini. Oh, yang ini nih, burung kuliner. Coba lihat, diangkat. Lihat nih, bubur jagung. Warnanya menarik bukan? Kuning, menggugah selera. Apalagi kalau dibau. Wow, gurih. Terkesan manis ya. Iya nih, kita mau coba nih bubur jagung. Nah, selain bubur jagung di sini apa aja? Ada apa aja lagi? Jagung, ada tetap durian. Apa? Tetap durian. Wah, coba siapa yang jagung? Kayak apa? Lihat nih, ini bubur saus durian. Durian. Baunya juga wangi, enak kayaknya. Wah, saya pengen nyicipin semuanya. Kayak apa sih rasanya dari bubur-bubur di sini ya? Iya. Wah, kayaknya nih kumat. Mas, saya coba rasain semuanya ya. Boleh. Yuk, bubur kuliner. Mas, pegang lah. Bubur jagung bisa menjadi alternatif sajian bagi pemburu kuliner yang tidak suka nih makanan-makanan berat seperti nasi. Tuh, lihat campuran jagung dengan butiran-butiran tepung. Hidangan sehat ini juga dicampur susu untuk tambahan kalsium. Ada juga bubur ketan durian. Aroma durian sangat kuat, bisa menambah nafsu makan bagi yang suka jenis buah itu tuh. Nah, yang tak kalah uniknya nih, bubur biji jali. Biji ini bisa menggantikan karbohidrat. Selain itu, dipercaya bisa menurunkan hipertensi dan asam urat loh. Dan bubur ini nih. Lihat nih, campuran jagung dengan kenyil-kenyilnya ini, ada juga pakai tepung ya. Yuk kita cicipin. Sedap, enak, baunya menggoda selera. Wow. Makan jagung ini sehat. Ketika kita makan jagung ini, ada sensasi rasa keras. Pas benar menggoyang mulut dan lidahnya ini nih. Rasanya juga manis. Kemudian di bau juga ada baunya susu ini tadi dirasakan. Gurih, kemudian ada kenyil-kenyilnya ini. Ada tepungnya. Wah, enak banget ini bubur jagungnya. Untuk bubur lainnya, seperti ketan saus durian ini juga lezat. Rasa durian cukup tajam. Dicampur dengan ketan, bikin kenyang dan enak. Bagi Anda penggemar bubur, bisa mencoba jenis lainnya. Ada ketan hitam, bubur sumsum, atau bubur kacang hijau. Wah, Anda yang lagi makan enak tuh. Wah, lihat nih, bertiga makan dengan lahap bubur. Ini kan makanan bayi, kok dimakan dewasa kenapa nih? Wah, lezat ya. Meskipun ini identik dengan makanan bayi, cuman dewasa juga kayaknya suka banget nih makan bubur. Nah, yang dirasakan gimana nih buburnya nih? Pesan bubur? Pesan. Apa ini? Bubur jagung. Nah, rasanya gimana nih? Wah, rasanya lezat, Pak. Lezat? Gurih. Ternyata ada loh khasiat makan bubur ini. Manfaat bubur jagung sendiri tentu di jagungnya itu tentu banyak vitaminnya dengan komposisi yang baik sehingga baik bagi pencernaan bubur kita dan enak dimakan. Nah, seperti bapak ini nih, bergaya hidup sehat, membeli bubur jagung sambil berolahraga naik sepeda. Nah, pemburu kuliner, cicipi makanan enak namun tetap jaga kebugaran.